Iya, dia sayang banget sama anak-anak. Lihat sama anak. Anak kecil sama adiknya El tuh dia sayang banget. Jadi memang nggak tahu, mungkin ada daya tarik sendiri sama anak-anak. Kalau ada anak bayi gitu pasti kalau sama orang lain digendong nangis sama dia tuh pasti ketawa gitu lah. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa memberikan hal-hal positif untuk orang-orang dan masyarakat lebih luas lagi. Karena saya sampaikan sama dia bahwa kesenangan dia di dunia entertain ini adalah menghibur orang, membuat bahagia orang. Jadi dia bahagia kalau bisa lihat orang lain bahagia. Nah, sepertinya dia ingin meraih hal yang lebih luas lagi untuk orang yang menorehkan cara dia. Bang, kehadiran abang ke sini apa? Saya mendampingi dia sebagai ayahnya, sebagai papanya Feral, memberikan support karena dunia yang baru. Ya, saya pikir ada satu ya di dunia yang baru, seperti misalnya dulu dia di dunia entertain menghadapi banyak orang, mungkin kan satu yang baru ya, pasti ada kegamangan. Mungkin sini saya sebagai orang tua memberikan support buat dia. Ibunya Feral kan di Perindo, nah, ya. Sementara Feral masukkan. Kamu gimana melihatnya? Iya, saya pikir nggak ada yang salah untuk itu ya. Setiap partai, setiap dalam politik, dalam apapun lah, pasti mempunyai tujuan dan niat yang sama, yaitu niat yang baik. Hanya mungkin caranya yang berbeda-beda dan jalannya. Saya pikir Feral punya pandangan sendiri, mungkin lebih cocok ke Feral nanti tanyanya kenapa gitu. Tapi yang jelas, saya lihat dia dikacungin dengan partainya, mungkin banyak juga senior-senior dia yang punya proses yang sama sudah ada di sini, jadi banyak belajar dari mereka. Saya lihat di situ ada Eko, kan ya, ada senior, ada Pak Asya juga ikut, terus di Uyak-Uyak juga di sini, ada Teh Desi juga. Jadi saya pikir banyak belajar dari senior, terutama dari ketumnya sendiri. Oke, curhat juga nggak sih Om sebelum memutuskan masuk? Oh iya, sangat. Ya, bukan waktu yang cepat untuk dia mengambil keputusan, karena ini saya serahkan ke dia. Saya nggak mau memaksakan kamu ikut politis atau enggak, itu terserah dia. Justru dia pakainya boleh, kebetulan ketemu sama Bang Gul, ngobrol, dan mungkin dia curiin di situ, asik katanya, ya sudah silahkan kamu lanjutkan, papa hanya mensupport dari belakang. Bang, pendidikan politiknya seperti apa sih Bang yang abang tekankan kepada Feral sendiri ketika bergabung di partai? Ya, kalau pendidikan saya pikir dengan waktu yang berjalan itu bisa sambil berjalan ya, karena saya sendiri pun saat ini sudah ngambil, masih belajar, masih kuliah lagi untuk belajar lebih dalam lagi. Saya pikir dia bisa banyak belajar dari orang-orang yang sudah menduluin dia, lebih dulu aktif di dunia ini, sambil dia juga belajar praktisnya. Oh iya, saya lo udah sering gitu ya, kan bisa perihal. Ya, karena memang kalau istri udah lebih dulu, ya suka cerita-cerita aja gimana sih, ya tentu ada duka dan sukanya ya. Bang, si Feral ini nggak, abang nanya nggak, karena abang nikah dulu baru berpapak. Walah, apalagi itu lebih personal lagi, lebih pribadi untuk dia, terserah dia kapan dia siap, kapan dia punya yang cocok, siapa itu, silahkan, yang jelas bisa memberikan hal-hal yang baik. Ada yang dikenalin nggak sih? Enggak ada. Oke. Kami kan juga akan masuk ke politik juga atau enggak. Mendampingi aja? Saya enggak, saya mendampingi aja. Karena saat ini saya juga kan dinas di BUMD ya. Di Badan Usaha Milik Daerah di Bogor, jadi memang harus dalam posisi netral. Mas Ivan, mohon maaf sebelumnya, melihat yang terjadi ramai kemarin ini, terkait Mbak Vena itu seperti apa? Waduh. Dari pandangannya Mas Ivan ini. Supportnya aja. Ini lain ya berarti dia. Lain. Supportnya aja. Ya, yang jelas setiap ada masalah pasti diharapkan ada solusi yang baik ya untuk bisa menyelesaikan. Dan saya berharap cepat selesai, di mana masing-masing pihak juga bisa beraktivitas lagi dengan seperti biasa. Tapi Mas Ivan sendiri sebenarnya mengenal Ferry ini seperti apa sih Mas? Waktu ketika perkenalan awal-awal gitu loh, itu pasti kan dikenalkan gitu Mas. Iya, iya, sempat waktu itu sama Atala dikenalin, saya kebetulan lagi olahraga, Atala datang sama dia mengenalkan, ya saya pikir ya gak ada masalah, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk mereka, keluarganya.
support untuk anak-anak pastilah ya. Sejak awal saya bilang kamu harus keluar adik ini biar bagaimanapun walaupun kita sudah beda kehidupan, tetap dia itu adalah mamanya kamu, memberikan support yang terbaik untuk mama kamu. Tahu ya, kayaknya bukan ini domain saya untuk bicara di sini. Tapi nggak kasih masukan mungkin lewat viral. Oh, enggak, masukan hanya untuk viral. Apa yang harus yang sebaiknya dia lakukan sebagai seorang anak terhadap orang tua. Oke, terima kasih. Okay. Ya.